Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini, admin akan berbagi sebuah amalan-amalan dan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, dan para guru-guru kita. Amalan ini yaitu tentang cara membuka aura tubuh sendiri. Siapa di antara kita semua yang tidak ingin mempunyai wajah berseri, mempesona, dan memikat? Maka dengan itu semua, amalkan doa pembuka aura ini. Amalan ini boleh diamalkan oleh semua orang. Lalu bagaimana bacaan doanya? Silakan simak terus video ini sampai selesai. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, dengan mengamalkan doa pembuka aura ini, wajah dan tubuh kita semakin terlihat bercahaya dan bersinar, sehingga orang-orang yang melihat kita akan suka dan tunduk pada kita. Jadi tidak ada salahnya bagi kalian untuk mengamalkan doa ini, agar atasan, teman, dan mantan kalian kagum sama Anda. Nah, berikut ini doa dan tata caranya untuk mengamalkannya. Yang pertama, bacalah doa ini sebanyak 1 kali sambil menahan nafas ketika mau mandi. Jika sudah selesai, guyurkanlah air dari ujung kepala ke ujung kaki. Lakukanlah cara di atas secara berulang-ulang sebanyak 7 kali pengulangan. Adapun doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amalkanlah doa ini setiap Anda mau mandi sebanyak 7 kali secara berulang-ulang. Insyaallah jika Anda rutin dan istiqomah, aura wajah Anda akan bersinar, bercahaya, dan memikat, sehingga siapapun orang yang melihatmu akan punya rasa senang, suka, dan cinta. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, keluarga Anda, dan juga orang banyak. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.